Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma israh li sadri wa yassir amri wa amrul muqtadam min lisani yahdahu qawli amma ba'd. Para pinisebut ingkang kawula mulyakaken, segenap dewan takmir yang berbahagia, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, hadirin semua yang saya hormati juga, dan anak-anakku yang saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa beribadah di masjid ini dalam kondisi sehat wal afiat. Kita berharap mudah-mudahan ibadah kita pada malam ini dan seluruh ibadah kita selama kita hidup di dunia ini akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang membawa agama Islam ke seluruh dunia ini dan ajarannya berlaku sampai hari kiamat. Karena itu, mari kita sekali lagi untuk bersolawat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin sidang kuliah tarawih yang kami hormati, kemarin kita sudah belajar bersama yaitu hukum sholat berjamaah di masjid menurut Imam As-Syafi'i adalah fardu kifayah, seperti hukum mengurus jenazah. Jika sudah ada sebagian penduduk yang mengurus jenazah, maka yang lain gugur. Demikian juga untuk sholat jamaah di masjid, hukumnya fardu kifayah. Jika sudah ada sebagian penduduk yang hadir ke masjid untuk sholat lima waktu, maka yang lain sudah tidak berdosa. Itu menurut Imam As-Syafi'i. Nanti menurut imam yang lain berbeda lagi, ya. Ini kita kemukakan satu, yaitu menurut Imam Syafi'i yang hukumnya fardu kifayah. Adapun sholat wajib lima waktu itu sendiri adalah hukumnya fardu ain, ya. Di rumah atau di masjid, setiap individu fardu ain. Namun menghadiri jamaah fardu kifayah. Hadirin sidang kuliah tarawih yang berbahagia, selanjutnya apa saja yang bisa kita lakukan di masjid? Yang pertama adalah sholat lima waktu berjamaah.
Kemudian sholat-sholat sunnah yang dilakukan di masjid, misalnya sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya. Sholat sunnah tahiyatul masjid harus di masjid, tidak mungkin di rumah. Kemudian sholat sunnah yang berjamaah, misalnya sholat sunnah Idul Fitri, hukumnya sunnah mu'akadah, bisa di masjid. Kemudian Idul Adha juga bisa di masjid. Kemudian gerhana rembulan, gerhana matahari bisa di masjid. Adapun sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah itu sebaiknya di rumah. Di rumah pahalanya lebih banyak ya, untuk qobliyah dan ba'diyah. Namun jika takut ketinggalan, maka qobliyahnya di masjid jika rumahnya jauh. Kemudian apalagi selain sholat yang bisa kita lakukan di masjid, yaitu kegiatan itikaf ya. Misalnya itikaf subuh sampai matahari terbit, kemudian dilanjutkan sholat sunnah suruk dua rakaat, itu itikaf juga dilakukan di masjid, yang namanya itikaf subuh, yang berpahala setara dengan pahala haji dan umroh yang sempurna. 2 jam duduk di masjid nilainya sama dengan 40 hari di Mekah dan di Madinah. Disebut itikaf subuh, itu dilakukan di masjid. Setiap hari ada, yaitu ba'da subuh sampai suruk atau terbit matahari, dilanjut sholat sunnah 2 rakaat, itu dilakukan di masjid. Selanjutnya adalah ibadah-ibadah sosial bisa dilakukan di masjid ya, seperti santunan yatim piatu, membantu fakir miskin ya, kita bergotong royong untuk membantu meringankan beban mereka ya. Dan masih banyak lagi hal-hal lain yang bisa dilakukan di masjid, misalnya taklim atau kegiatan belajar mengajar. Seperti saat ini kita sedang taklim atau kegiatan belajar mengajar yang hukumnya fardu ain atau kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh setiap individu, yaitu belajar mengaji menuntut ilmu. Malam ini kita sedang melakukan taklim di masjid. Kemudian apa yang ingin kami sampaikan di sini? Yang terpenting yang ingin kami sampaikan di sini adalah sebenarnya ada keutamaan apa atau fadilah apa ya, beribadah di masjid itu keutamanya apa? Ini yang penting. Dari beberapa hadis yang kami baca, yang pertama adalah orang berjalan dari rumah ke masjid akan mendapatkan nur atau cahaya yang terang benderang di hari kiamat. Bahwa sudah kita ketahui fase-fase hari kiamat, mulai dari yaumul ba'as, manusia dibangkitkan dari alam kubur ya, yaumul jaza, yaumul hisab, yaumul mizan, dan seterusnya, terakhir sampai dengan sirat. Nah, pada fase sirat, di sanalah terjadinya kegelapan. Maka orang yang merasa jalannya gelap akan jatuh ke neraka. Oleh karena itu, siapa saja orang Islam yang rajin berjalan dari rumah ke masjid akan mendapatkan nur atau cahaya yang terang benderang di hari kiamat. Yang kedua, orang yang hadir di masjid dan masuk ke dalam masjid akan mendapatkan rahmat Allah. Apa buktinya kita masuk masjid dapat rahmat Allah? Bisa dilihat dari doa masuk masjid.
Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Allahumma ya Allah, iftah bukalah li untukku abwaab rahmatika, pintu rahmatmu. Karena itu, orang yang masuk masjid akan mendapatkan rahmat dari Allah. Yang ketiga, orang yang berada di masjid akan dimuliakan oleh Allah. Karena masjid adalah rumah Allah atau Baitullah. Ya. Maka tuan rumah wajib memuliakan tamunya. Orang yang berada di masjid adalah tamu Allah, maka tuan rumah wajib memuliakan tamunya. Hadisnya seperti itu. Oleh karena itu, selama kita berada di masjid, maka kita dimuliakan oleh Allah. Yang keempat, sholat berjamaah 27 derajat. Ini sudah sering disampaikan. Yang kelima, keluar dari masjid, kita akan mendapatkan fadl atau anugerah atau keutamaan. Apa buktinya? Kita keluar dari masjid, kita berdoa. Doanya apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya as'aluka, minta kepadamu ya Allah, min fadlik, dari anugerahmu. Nah, maka orang yang beribadah di masjid kemudian keluar itu langsung mendapatkan fadilah, anugerah dari Allah. Anugerah itu sih seperti apa? Nabi Sulaiman adalah nabi yang sangat kaya raya, tidak ada yang membandinginya. Ketika ditanya oleh seseorang, beliau menjawab, hadza min fadli rabbi, ini adalah anugerah Tuhanku. Jadi kita bisa membayangkan anugerah itu apa, ya. Nabi Sulaiman adalah nabi yang sangat kaya raya. Ketika ditanya oleh seseorang, beliau menjawab, hadza min fadli rabbi, ini adalah anugerah Tuhanku. Ya. Kalau orang sini mungkin ya pertanyaannya, ini rumah kok bagus sekali ya. Nah, jawaban kita bagaimana kalau kita yang punya rumah? Jawaban kita, hadza min fadli rabbi, ini adalah anugerah Tuhanku. Dan anugerah ini bisa kita peroleh setelah kita berada di masjid, kemudian keluar dengan membaca doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Intinya adalah, mari di dalam Ramadan ini kita giat ya, untuk berada di masjid dan seterusnya untuk sampai bulan Sawal dan seterusnya, agar kita bisa mendapatkan fadilah ataupun keutamaan-keutamaan selama kita berada di masjid ini. Dan ini penting sekali untuk bekal kita, terutama nanti di alam barzah dan di alam akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.